Cang prinsip aku leban panjenengan ni kalau orang pendakwah, orang ngajak tak oleh bekel. Todung merang bukan bekel mangkat entar ke aing, na jelep ba aing utu pa padam dak kapar. Ki pakun alojak sop. Saya ini ustaz. Entah ustaz beneran atau tidak, semoga sih benar. Alhamdulillah saya sudah banyak berdakwah mengajak santri-santri ke jalan Allah. Yaitu diantaranya diajak berjemaah, membangunkan santri di waktu subuh. Tapi ketika santri tidak bangun, terkadang saya merasa benci. Dalam kurung pekri. Saya takut ini tidak ikhlas. Karena ampo pekri. Mana bina kanak perempuan nakal. Bulu oni cerita dari Sayyidina Ali. Padahal bulan pas. Oh nak kanak, aku tak pegel, pegel. Lamanya lah pegel. Tapi benar apa ni? Jeng prinsip aku leban panjenengan ni kalau orang pendakwah, orang ngajak tak oleh pegel, saya pegel ke orang lah. Pegel ke kelakon lah, pun benda kesalahan tidak. Tapi nak mohon dia kusti Allah, mantan sadar dan benda kusti Allah. Pegel. Yang diibari dalam hadis, Jamil Sawir, membuat perpan aja dan pegel, tojuk yang pakun pegel, paliat tojik, todung merang pakun pegel, mangkat entar ke aing, segala utuh. Karena jelap pak aing utuh, pak padam tak kepanas lah, udah na setan sih pegel. Ki pakun alonjak sama. Korang aing berarti. Tampan banyak keliling setan. Jadi, ya inti, nah biasa. Pegel ni ke manusiawi, tapi di rumah kulon panjenengan anak-anak pekel. Anak-anak cek. Cek rasa pekel kaditoh. Tampil lagi praktik akhidat. Mungkin kita kulon topan. Terukat tujak pekel. Tapi pada lama ada. Ya cem. Lah biasa pun. Dia kan masak. Roma berasa sedeng-sedeng di Roma. Sedeng-sedeng di Roma. Pinggulan letak nyaman. Kepak tak mangkat. Lah tahu tak tahu. Dia masih terlalu apa. Kena-kena penyakit, pembunuh nak kena penyakit. Alah, ruat punya masak. Cik banyak. Sakit ria. Tapi dia harus teruak. Dia mudah, kok menyalak. Maka ia lagi kesadar. Sampian ni kesekut itu bisa. Dan sebetulnya, itu pertaruhan sampian untuk jangka banyak. Pertaruhan, betul-betul. Sampian itu muka kesalahan yang kutub. Asyokor, for awba. Pun asyokor, pun sedih yang diberin. Al-huzan. Sedih tapi tak menyebab lagi melangkah menuju yang lebih baik itu min alamatil ikhtirar. Kata